warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam campur penutur. Lama ku nanti, tapi baru muncul di tengah malam. Tapi karena cinta yang jauh di lubuk yang paling dalam, ditunggu walaupun sampai larut malam. Hari wong demen megaji, komo ning kasur nimpok gedang gedaji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan, allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala asrafil insi wal jan, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi hum ahlul jinan amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum anzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, para ustaz, lingkungan pagedangan kelurahan Pabuaran. Manawi para kiai, para ustaz diisungi umur sing barokah. Bil khusus sing sangat kula muliakan Bapak Kepala Kelurahan, yakni Bapak Mariani seluruh jajaran. Mudah-mudahan beliau pun antuk rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan para qori dan qoriah yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, manawi barokah Al-Qur'an sing linggih ning puniki tempat sedanten lanang wadon tua enom gendut kuru bangir pesek ireng putih. Sebuah makhluke Allah sing dodok ning mriki manawi dipanjingaken surgane Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan yang sangat saya muliakan sahibil hajat, Bapak Didi sereng Ibu Fatimah, manawi hajati hajat barokah, hajati hajat walimatul hitan. Iku ngomong Arabe, ngomong Jawa nemah selametan susunatan. Manawi Allah jadikan bocah sing disunat jadi wong sing ilmu agamane barokah. Manawi jadi alim ulama di masa yang akan datang. Juga yang sangat saya muliakan tim marawis bondolan KW. Ya palsu jih. Manawi tim marawis pun antuk ganjaran. Boten ketinggalan pembawa acara wong tua kula, pernahe bapak wua kula itu bapak kai.
menawi pembawa acara di isunge rezeki sing melimpah lan uripe barokah. Amin. Yen dulur tua kudu ngedoakaken bocah. Orang tak akan mematah awalan. Uga sing kula muliakan bapak ibu pemuda pemudi seganteng sing hadir yang sudah menunggu-nunggu sejak sore hari sampai si pengwi dodok itu sing selonjor harus sing kegibrik baik macem-macem karena manusia wong saking kepaksa harus bunga panas sembarangan kalau teteh kita giap bunga panas manawi los temen lelah iki Allah catet jadi catetan amal ibadah. Amin. Sebab nyangkin kengelan wong nyangkin ake ganjarane catetan hatine belajar ikhlas. Manusia iku lamun ora gelem pegel mah ulihe hasile ora bagus. Tapi lamun manusia pengen ulih sing bagus hasile kudu sabar kudu kengelan. Ora beda ibu-ibu bapak-bapak duwe wit buah. Buahe mangga si mana lagi berarti lakamaning ngangane. Iku buah si mana lagi pun manis enak, buahnya besar manis enak. Tetapi lamun pengen kulit sing bagus, kudu manek, kudu kengelan. Ora bisa manek berarti sesogrok. Ora duwe sesogrok pring laka diserampang. Timpuk berarti kudu kengelan. Tapi lamun uang pengen buah orang pengen kengelan seulih-ulih eh dodok bening esor berarti nonggoni kekaren codol manis-manis tapi keroak jadi iku makanya kalau dodok kengelan iki Allah catat setetes keringet iku Allah hapus 10 dosa. Amin. Jadi dodok iki takon ngeringet dikit terus keringetnya akeh gue balik menawi balike oleh kan musiki mentu ceramah bocah ngelindur dalu-dalu jam 11 liwat seprapat ngarolas. Nah balik nih urusan pokok bapak ibu layak pantes kula-kula iki sebagai manusia bersyukur karena tidak dosa kening Allah iku dibedakaken dengan makhluk sing sejen. Sehebat-hebatnya wedus iku ora bakal ngumpuli manusia. Wedus medika kudungi korep-korep ayu bu. Karena wedus dikudungi korban doang. Kalau kan di kampung pula mau nyembelih korban kudika kudungi di dangdani dokoni wedak lipstick suri kaca dikribongakan nih kuku ke apa kain putih kau duta jadi ngap nyembelih takon ayu ora jodohon wedus takonnya ayu sing jawab itu geblek manik ayu ting bating demen wedus. Tapi harus jadi soal lah tradisi aja diprotes karpe mekonon orang papan dapon gona semangat artinya kelipun ayu ngeriki maknane bagus yen bahwa iku manawi diterima ning Allah. Saiki bapak-bapak ibu-ibu dodok ngeriki pegel boten aja jawab pegel boten halam kudune jawab namun jawab pegel ganjaran dikurangi ni malaikat. Dodoknya pegel boten. Wong bohong tuh bohong. Kadelokan bohong sih sejujur kleh. Sombong belagu. Hari Kiai Munawar ceramahe pegel boten. Pegel. Orang ngomong aku ini orang pegel je. Maaf sombong. Wong pengen dialem. Wong pengen dialem. Payah kengelan. Barang kering ngatu ngokora wong pegedangan. Pegel boten iku wong pendal merbeda wong lanang demening rabine bengi-bengi rabine ngidam wis durung dongeng sunatan menang ben dikit sing ceramah kita urusan kita iki jare si rabine jawab ngomong aa ada apa yang di jengkang jemaah kegawan si bayi kita iki pengen nginum banyu kelapa muda nong jam telu bengi kene nong iya tu kakang lah kakang demenik nong ku suruti apa yang aku minta berarti engkau cinta kepadaku sepenuh hati dan jiwa dicontoh siram dia berhubung sih ngomong rabi lakinya pengen dialem jarak kita menjujur orang bisa ku ngomong orang bisa tapi karena pengen dialem jam telu mana kelapa mah. Iya tuh zaman si kima kesing dagang itu tak mana es kelapa muda di mana mana ada dulu mah jarang yang jualan bos. Manek
ning berima jam telu bengi ngangsul-ngangsul ambekan payah. Bogor biasa barang mundur nyerosot pisan dada mas getih kabeh perih. Dirabine larakan pikor ya. Wong ngebungsut aja gelem pengen jalan ku payah. Apa adanya jujur cinta boleh cinta jam tapi jangan kau jadi korban. Ibu-ibu ngaku demening laki jeung perintah boleh nurut perintahe selagi perintahe ora nyimpang saking agama. Tapi kan kebina-bina ari kedaluan pengen ngopi jam 3:30 melaku rabine geus ngantuk. Ya jenang ngopi konokan jam 3:30 kan melakunya pegel ngantuk. Ai kau tak cinta pada aku. Itu laku ku laki ku gaekaken kopi turu di dokoni endrin sesendok. Orang aja geleh pisan. Tahu ukuran dong. Aja gegabang gimana bu? Yang bilang wong wadon ditemu ya Allah kerunya perempuan itu ternyata makhluk sakti mandraguna. Wong wadon kuat macam-macam mang mamang gede duhur badan ekor pendekar hebat tapi maaf neng rati metaluk. Lalu neng lapangan apa cara apa pencang? Wih neng anak gua penuh tinggal bang tegak ngomong lembu. Ada lanang geblek. Anak sih mau kanan, ake lagi manek nyar cengkeweng rapi juga menang baik. Ini merorakan gimana? Jadi iki kuncinya laka maning kula iki belajar bersyukur nerima nikmat apa adanya. Iku ciri wong Islam. Kang Didi si pengenik iki hajatan diwetenakan ceramah agama apa tujuannya? Ngajak bener ning masyarakat ndakon balike oleh-oleh ilmu manfaat aja sampai kuleke dadi manusia sombong ya iki ucapaken apa bahwasane perjan urip manusia ku ngelewati 5 macam alam sing sampun sering kula ucapaken bahwasane manusia iku ketika lahir ning alam dunia keadaane kabeh sami fitrahnya sama kedadiane pada sing mau bisa ngori korok mawati koriah lagi metu sing ibunya mabara-bara bisa ngori makanan iku macam bismillah orang bisa ngomong gara ketemu sing ceramah ke hadis ngomong blak-blak kabeh macam metu sing ibunya mabulaga orang bisa ngomong ketinang lamun ana wadon ngelahirakan bayi begitu muncul bisa ngori ngembat bismillahirrahmanirrahim dedukun kalau nger pasti kaget. Makanya kabeh manusia no sama dihadirkan yang Allah yang alam dunia ini. Maka iki kuncine manghak didike pengen anak sing disunate Allah jadikan anak sing bermanfaat. Amin. Karena wenten wong tuaku sing dhe anak ngejengkelaken ning ati mang, wae jengkel cilik ngruwedaken gedhe musikaken. Iku ning daerah kula iku Pegedangan Merata makonon. Cilik wayah gede mubengaken pusing tetangga tuku handphone pengen handphone rada gede cedek pengen tuku motor orang ngedelok keadaan wong tua pisan wih mak didelok motor kayak bocah-bocah kok jadi si bapaknya aja si tong abai kecekuli wong orang tua iki woi si anu tuku motor jeminggu ngejaluk senen toko kaken karena bapaknya sugi bos duitnya ake tanah ake warisan ake bapaknya remur gak apa-apa kekuli doang sawah nyambut ndek uang tegal ndek uang ngurusak pendoang anak kebot teluk ndek tetangga pengingu doang wisi kok sabar ini bakal menang aku maklami dilahirakan kita di bengen aja gak jadi mboknya jawab si paut aduh nakam tercekek bodoh. Ya wong anak sing hebat iku malah kemaning punten kula sering ngomong laki-laki yang hebat itu laki-laki yang tidak pernah mengharapkan pemberian orang tua baru jadi lanang hebat. Aku mau wong lanang aja ngatuak ning warisan bating batin udah keisin mending anak sing diwarisakan mujudkan wong-wong duit tegal ake ambat digusur oleh duit cira duit tegal apa tahu diri dong kalau lihat tuku motor langsung menggambarnya tampak insya Allah tempel apa nih jeruk kamar orang bulan stres. Nah untuk belahimin pertanyaannya adalah laju premen di kiai namun kita pengen be anak sing soleh satu dari faktor awal ketika berumah tangga laki rabi ku jelas bapak ibu pengen anak sing ngomong berarti pasangan mah kudu babak bibit bob
bapak berarti weteng, warak-warak wetenge, lo semen orang pati ayu, tapi anak wong suge, lumayan numpang urip 5 tahun. Ngebatan, dikung wis ora ayu, tapi orang gablek, bisa nge pusing alam dunia alam akhirat iku. Jadi kula iki dilatih pasangan urip sing ane babate wetenge warak, lo semen orang pati duwe, tetapi cukup guna mangan iku tujuan urip ning dunia, walaupun jangan jadikan tujuan utama. Sing kedua bibit keturunan bapane ustaz rada bener gelem ibadah menawa ning anake ge bener insya Allah wae sing sampaikaken Kiai Jam Suri ke Uta kuwi ge anak kiai kabeh ge bagus ai premen wong citakan mah ora ngebodo-bodo nggih boten citakanane kotak munculé kotak citakane bunder munculé bunder tetep gawe boluka. Namun citakannya kotak, jadi ini kotak. Citakannya bunter, jadi ini bun. Citakannya lonjong, jadi ini lon. Masa iya pendek pancong, citakan bolu, orang nyambung. Pendek rengginang, citakannya citakan gemblong, orang nyambung. Tapi weng, kan dia ngaji, dia citakannya kotak, dia bolunya bunter. Berarti bolu kurang paham. Bapak coknya orang kena gitu. Jadi kakek orang anak kiai, orang anak siapa, idnillah, kudrotillah, harapannya manusia pengennya sempurna. Tapi kakek premen takdir saking Allah subhanahu. Penting gelati turunan, minimal akhlaki bagus, minimal bahasanya bagus. Hari lingkungannya santri, mah bocaga adate kaya wong santri. Lamun lingkungannya bagus, adate ge bagus. Lingkungannya keluargane bebasan, bocahe ge bisa bebasan. Wong lingkungannya Jawa, kadang-kadang diajari bahasa Indonesia. Kadang-kadang bocah siki ora bisa bebasan. Komo sing ora mondok, bocah pondok kula ge masih baru weten sing boten bangkit bebasan. Tepretan yang pula menegasi repo anak pejabat itu rokok merang warung duit itu seketew ya sebungkus baik dia abadi begitu balik oleh rokok abadi ke rokoknya terus sisanya di ije terege tenwen aku tong terege itu tong kan lamun torok menjadi kasra abadi jadi alusakan di terege. Oh berarti saya elok maraknya wong gering kan ngedengek dari sana dulu ngedengok berarti ngedengek aku kan si kiai di linggin yang dedekin yang pepejek itu bahasa dibuat-buat sudah lah kalau gak bisa jangan belagu jujur apa adanya abadi kulane punten orang bisa berbahasa ini seorang papa kok nanggurga itu mau ngedengek enaknya uangnya gering-gering bengek bener paham betul kok jadi kula mengatakan kok yang kedua bibit turunan ku penting maka gelati bibit penting pasangan rabi gak kudu sesuai laki nek kudu seimbang suami doyan sholat rabi doyan salat mengkoneng anak gelem salat uang bapaknya orang salat ibunya orang salat anak pengen rajin sholat aku ke ayat ini tunang woi bisa sudah kita bisa naik ya bisa nih kondong lihat yang mereka pendak kita kan lenyiplak bego mah kok jadi kula-kula mengkota nih bego pengen cara nih ketika berhubungan suami istri pun ada aturan main begitu mancing di ruang kamar uluk salam aja seragam sedukai bedu lucul lu ya tas ngelekan lo wiso durung jerapi dibuat ilang lu yang ini kapotan kita kalah lu wis anaknya barang gede bebecekan gara gemo wiso bo ini tapi nape gona percontohan ya gue pernah baca nih siji kitab lamun uang ku laki rabi ngelakoni kewajiban ane laki rabi nih entah salat subuh iku biasane bocahe doyan cukul sesudun. Iku saja kadang tuding ngomong ding. Iku manuding tekan ke akhirnya iku cek. Lamun pengen duwe anak lanang jarene kitab jutane iki. Ada jadi omongan. Lamun pengen di anak lanang, mana kesing temen, mundur deh kesing temen.
Iya bapak niku. Namun pengen anak wadon, mana ke sing kiwe, mudune sing kiwe. Terterangkan bocah pondok kumu konon. Anu sing kusul bocah mendasar ya. Abaji dalam anaknya kembar dia premen. Oh berarti mau ne mana kor mudun-mudun. Sangira pun elokan buat. Hei laki-laki mau bebas, harus premen tegaya noro soal. Wani kita bikin mekotem jadi Al-Quran. Nisa'ukum harsullakum waktu harsakum annasyiktum. Oh menang baik itu meredeng-meredeng. Nisa'ukum harsullakum waktu harsakum annasyiktum. Tuh malah ngepon berarti kan ngebegeban iya barang kesimak mau enak suaranya kori awal tak kori barang pas kita kori berasa-rasa ya tapi gak rumah salah tahu diri udah belajar ngori pengen nih almarhum-almarhum kori-kori internasional tapi rata bahan mandi keburah segala wih dipancing akan godong senggubu sing congor metu meles molor, metu singkene, metu umbel, waduh, barang beres, bersih, rongjang, udah kukul, bulu melara. Jare kiai ku, jare kori ku, Kang Haji, jemong kone aja mangan sing gorengan-gorengan, ya, dapan longsong. Nuhun, sampai dinten iki kula boten pernah mangan gorengan. Bener gorengan, makan ceceng. Paling nakal kula, paling nakal, beres, digegura oleh sedini ngerokok. Jadi wong wadon ku balik maning silakan istrimu kau datangi kau cangkul kau bagaimanapun terserah kamu gaya apapun silakan ngaji lamun sing buyur papa tak boleh asal sing dituju lawang arep ngerti ora sih bisa diterangkan lagi direkam kita nih jen laki rabi boleh dari belakang silakan asalkan yang dituju pintu depan. Laki rabi haram lamun sing dituju lawang pawone. Tapi lamun arahe pawon tapi sing dihajar arepe. Ora apa-apa lamun kadung. Jare ibu-ibu emane suara kadung bapak pake. Pokoke kudu mikir menceramah hak kecapak dikemis. Terus kok jadi boleh didatangi tetapi ada aturan main siji lamun pengen dia anak soleh mancing kamar uluk salam rabine uluk salam assalamualaikum ya bapak rahmat ya rabine jawab waalaikumsalam ya bapak nikmat well come selamat datang apa yang kau mau wahai suamiku dari rabine ya salam wisalat isa dorong kang dorong maaf ora terima kita lamun kakang dorong salat sebab salat kumpulan doa dapat mongko anak sing dikandung yang peteng kita jadi rabine dapat jadi anak sing soleh karena bapak nih rajin ibadah jadi laki nih arisira wisalat no kita gedurung makanya ragam-ragam kakang imam nong makmum lanang pemimpin ibadah ada seratak seruduk, wis tukutuk, pitu anaknya rolas, kadang-kadang rabir diwuruki salat lanang dosa si mekolon malam pertama wuruki salat sederung dinggo rabiku sini my darling ada apa? Aa, sirane sholatnya bisa coba usolini premen dipraktekakan ku lakunya jadi pengawas karena hebat lanang mekolon tujuan pengen di anak ahli ibadah coba salat sila premen, ruku premen, fatihah premen, sujud premen. Tapi wayah rabi sujud, mamang aja yang burinya. Kalau sila sujud, iteger. Orang terus belajar ikon itu.
Ya. Ujung-ujung beres takoni niat adus. Nong bisa adus junub niate. Orang bisa diapremen. Gih mekenen niate. Nawaitul husla. Yerabil hadasil akbari. Minal janabati. Minjami'i badani. Fardunillahi ta'ala. Wije aje kedawan. Oh semet baik niat. Isun adus wajib. Karena Allah. Sah. Mekonon gak beres. Yang penting ana niat adus. Niat isun adus wajib. Asah. Kamu mau ditambahin niat isun adus wajib karena entas lagi direkam lagi dilanjutkan kemari terus tadi prakteknya uang pendek anak bagus itu ganti mah prosesnya luar biasa kudu anu syariat ikhtiar usaha manusia begitu beres salat isya bareng laki ne imam rabi ne makmum kan tegerku ya Allah malaikat rahmat ribuan mundur ning jero kamar ngedoakaken wong loro iku le iki masalah ora apa ora melakukan iki asal seret bae mah loro beres urusane bos garan ajelokan ngebobodo ning anak awas ki bagian wong tua ki ngebobodo anak wong wadon anak pengen tuku cilok, oh DPCs diomong, juga bodoh aja itu aja racun mpohnya serem makan cilok pun mau kenang corona wih, bocah kewajan-wajan padahal mah gara-gara orang duwe do oke, aneh ceritanya ke orang tua ngebobodoh anak wah, mulai hangat acara memanas biasanya orang wadah yang adus itu kalau anaknya orang isin-isinan anaknya umur telung tahun bocah umur telung tahun sedang etes ngomong jujur apa adanya anak-anak itu gak bisa direkayasa dia jujur bersih begitu adus tetas membaka dari ngadu si anak wong wadon pula aja sembarian ngan ora kelingan orang nenggo apa elok kan ya itu ngaku bersih barang pas lagi diadu si bocah kong anak lanang delang-delang nih endek embok mak jurgap-jurg dikosoki di tampon mak si Ali ikut si apa berhubung namun diomong jujur dusun emboknya gak bobot bodoh ini anak kego iki mah arane kalajengking ajaib iji kalajengking mah akelan buteh maya bocah mah kan diinget-inget ya raku bocah mah diinget inget sejen waktu adus genti garo bapak karena ibu ne ngeliwet asarku tas asar jadi ibu ne kan jadi adusi si bocahku kita ne kagol dulu mateng semet maning sayur ke iya ga si bapak ne ke orang sadar bahwa ikiki menungsa bocah ga ngadusi anak ini kolong bapak ne orang enggo apa apa bisa di celana mah kejerong itu mah orang enggo apa apa karena lagi diadu si arane gebocah tukang takon bah Ali iku apa jere bapak lamun diomong dosa oh iki mah bayi aja bocah mah kan inget-inget ya karena bocah kepo iki mah bayi Rizky bocah tu direkam ku awas aja yang bodoh. Bengi-bengi nonton TV layangan putus. Nonton TV meluma beturu ya anak menteng asing cilikku. Mboke turu bapak ni ngerokok dibari ngopi nonton ni korsika turu anaknya keleker bini konoku. Lagi si laki ni gawe kodok ni ngerabinya. Maksudnya ini kamar bocah makan turbin kono ko nonton TV maju rabine ya wong arane laki rabi duta haram nolak wong wadon lamun laki lagi pengen lagi apa baik kudu dilayani lagi goreng sekul goreng tempe goreng iwak nih kawan laki pengen oke okay. Bila gesen gemang ngaji ya aja ditinggal lah sepira pusingnya si ujuta tangan-tangan nyekel ke kode goreng iwak tangan kiwe jadi sat-saru
Ajar wis. Salah ya salah sekali. Terus Bu? Terus mancing jero kamar laki rabi anak yang ditinggal nonton TV lagi ngelakoni ternyata karena guru-guru orang kelingan nucuk lawang. Lagi ngelakoni mekonon kudu ngadepi lawang. Si anak yang lintur ngelir emang ngakak melaku ngudak nih kamar pas jol ngebuka hordeng bapak ibunya lagi kadeleng simburi lawus menaku jejeritan kelingan ndek ibunya kala jengki ndek bapaknya bayi tolong anak bayi dicopot kala jengke. Tetangga tangi kafir ripuh bubet mudak. Oh, gara-gara ngabogodok. Awas. Kudrati bibit sing bener lah ini dalam sholat. Balik ngurusan pokok wis konon bela. Rabine gelem sol, lakine gelem ibadah, rabine gelem ibadah. Sedurung ngelakoni kewajiban laki rabi, paling bagus sholat sunnah. Kemudian duwe wudu, baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lagi ngelakoni kuning jero atine inget ning Allah Maha Kuasa. Lamun ngelakoni ora baca bismillah, diregoni setan. Lagi mangan orang macam bismillah, setan nimbrung. Lagi mekonon orang macam bismillah, setan kesiluan. Pantes barang anaknya gede, diceluki di si setan. Dia ini ngembokin, kuasa anak, setan seriku ya. Hei, buat kan dirakun. Bapaknya nyaut, ngomong sekesedepes seriku. Asal setan dia kayak kita. Untung kayak kita, coba kayak tetangga. Berarti nyumbang tetangga itu. Naudzubillah, amin. Nah celok buya jadi baca bismillah begitu inzalul maniye ngetokakan banyu iku ngucapakan hati alhamdulillah nih jeroat hati tapi jero sarosa begitu ah alhamdulillah gue tetangga geger eh bocah praga elok pekoten ngedoa dikit baca bismillah ku wudu segala elok lah ya gafi dong. Wong anak itu tabiate karaktere sedurunge pegawean dilakoni apa lakon-lakon wong tuane iku nurune anak. Lamun anake iku pengen gelem ngaji, maka wong tuane gelem ngaji dikit sedurunge lakoni. Ki sing bagus mesai iki. Balik sing kene. Lah juga lantas pengajian insyaallah lamun lahir anake ngerti ning agama. Siap, Bu? Kang bagus-bagusnya wadon itu wadon sing nawani neng laki sedurung dijaluk itu mah dijaluk laki dijemuring orang gelem awas dosa gede itu dilaknat neng makhluk Allah itu laki neng ngejaluk nong boh nong ngantuk nong atis jajang pini kono wih wong lanang udah ditolak kemerengkong bos melep nih kene kemendek dek nih kene kita jempol nah wong kau terus nih ngendi kolor terus nih ngendi nah biar gelem wuuuh asal dunia kepokan mesempit belakon wih metu nih latar dodok anak kalian di sepak jembrang wih bendak batu lagi apa kan aja ngomong suruh kesetan ajak gegabah itu ya paham. Terus ibu-ibu lamun pegel ngantuk ke riayani bae. Aksa kira si suen model makanan kena. Kewarung wak dis merowis. Aksa kira si. Wah ngantuk di kintanya jangan bajik. Ya jari ngantuk memberi merem tak apa-apa. Jari ibu-ibu nerus jodong kono ko buka derak tutup derak. Kayak panci ke kobongan. Aduh, jadi makanya caprak jadi ceramah gini ya. Terus insya Allah berloncat saking kaidah agama insya Allah. Nah baru kemudian wis dadi kuwis beres akhir doa kan suwe-suwe ku rabi ku ngidam wong ngidam iki butuh sabar maka sing lebih akhir baca dikir baca Quran ngedoa salat aja ditinggal los temen sepira payah ngidam rakyat kula melamun ngidam iku orang gelem mangan sekul
sembarang muak-muak ke sebulan, rong bulan sampai ngelahirakan hidup nih 10 orang bilang berkat dia orang mana? Bawa aja 10 orang berkat mana aja itu orang tapi ini ngambung kelek ke doya ngakunya sedek juga macam-macam wong ngidam ke bu ya ibu anaknya lebih sakin siji macam-macam anak pertama makanan ngidame orang-orang makanan macam-macam sing aneh-aneh kadang-kadang ngidam sing matek akeh wong ngomongaken lamun ngidam itu lamun nyelimpang saking agama nyimpang saking kaidah ngapiaken pikir karo doa sebab anak wong ngidam jejalukane aneh kang menega apa ih kita kesengsem apa gam lah jebokan kakangnya marah ih bebas nong untukmu apapun akan aku lakukan iya orang lah jebokan kakangnya muring kita kegawan si bayi kita kaya niki ayo apa gak coba ngomong jujur lah si kakang aja kesinggung ya ora kan dia bapaknya kakang kan botak dia mertuanya kok laju pengen notok rombanya dia laki dia setan dokong sireko turutana macam-macam asing pengen mangan asem bay aning laki ku gegawannya sengite ke bina-bina anak sih mengkonon jereh pula ke jeruk penang hidam tapi anak sing ngidam ku doyan mangan beku ya anak sing pengen ngapa nggak ngegadon di beras bae ku ngontut beras kan iku anak sing pokon anak sing pengen mangan gua gorengan bae masak apa bae pengen deh mabuang itu payung orang pengen deh sing wangi-wangi tergantung gegawan si bayi deh maka jelas kuncine ketika ngidam iki ake ngedoa ning Allah Allahumma rabbana ya Allah hablana ya Allah dadekakan anak sing dikandung ke ahli ilmu agama elok mokonon wis gede mulai metung wulan ku telung wulan diisi nyawa roh oba-oba ning jero weteng bayi ku telung wulan patang wulan oba ku diisi nyawa ning Allah oleh malaikat disembusakan manjing jero oba uyak-uyak ku lebak uyak-uyak wui wong wadon senang rasanya seolah jadi perempuan yang sempurna begitu usap-usap ije obah menege apa nong dan gulek kuku-kuku iki geseseku pundak lupa pundak iki tiga kuku siki ma anak USD keweruan ranang wadon sedurung ngelahirakan zaman bungen melaka wih lamun usap obah-obah ku berak gitu wong wadon ku jendasi ku ndas terbakan iki ku iki kita disikir kuku-kuku jare bapaknya iya je abayi keweru je ngerti obah-obah ya mereka pengen ditengok iki Bo. Wong wadon lamun meteng iku ketutup lawang rahime. Senajan dianokaken bae de banyu manjing-manjing ora bakal campur. Maka elokan ana wong wadon meteng dikit naudzubillah. Ana siji wadon meteng dikit kawinaken, aja diwajibi dikit tembung nglairaken mah he rugi dong. Meteng temeteng kok kaya nyogi sih. Engko dia campur ora campur masing-masing. Contoh naudzubillah ana siji wadon meteng dikit sing metengaken ora poruan nyekel wong kon kawin lalu nyekelnya diku tebel pan 2 juta 3 juta kapreken ning kampung mekon mejengkelaken dikawinaken win diku kobel tu nikah HBS wong mendu dewek sing ngetengaken belum lumayan itu 3 juta nek ku lalu jepre menjia baju di nimbat bete kayaknya bos ngawin ngalur jinggo kerugi tolol lumayan mesti becek ke becek tong ampun dulu jadi kerosan kita gini gue mau ini kayak di jam suri gue masalah saliba aja lah jadi aku mau demi santri nakal kan ora aja ngomong terus kok arane bebek gelati sing bener gelati laki ini sing bener gelap ibadah ada urusan miskin kaya mahar sama belakangan lah aspirin bintang 7 anak Belanda berlari-lari biar miskin asal saling setuju harta benda bisa dicari gampang kok kaya mah pulang awin ponakannya bawa warna digelap apa gak ada kolor dengkul doang dia buatan si generasi kang aji aku pengen tuku motor kecil kapan kan liang kok kami pengen tuku mobil kapan liang kok keturutan Allah menaik dalam alhamdulillah
Sing-sing sabar rezeki menteka dewek mual nyasar alamat mual. Mamang karo kula rezeki nek bengikin bedo sekolah saja. Iya lah. Mamang harus nek doang. Hari kita kan 5 juta sekejelong itu. Wilayah piraku senyawa tenda ke kedelang pira masa kiai kala karo tenda tenda sama gegep doang tenda lakon gak balik kuduta yarikin makan ngajarakan ilmu manfaat manjing jero ati ya piraku sedia pura-pura jodorangan kang bidi yang pura ya. Ya wong mak iya serius sih. Raja nak ngaji ke duit melaka. Ih, orang butuh duit kita mak. Los teman beras berapa? Muat mobil kolat belum timbang lima timbang. Muat insya. Nampur aja jorangan pe belum tak anggap pe ke wong riki matulu daerah kabe ya. Terang pe ke dudu wong. Jodoh dan kabe. Allah karim. So, wis gede weten gede. Si laki ini doyan baca Quran, rajinnya dan baca Quran, ajaran ulama ku mekonon, ajamane model kita. Lagi Nabi Adam alaihissalam ngomong ning Al-Qur'an, la in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Lamun tuan ngegaining kula anak sing soleh, maka yakti anak teman kita iku saking golongan wong kang bersyukur nikmat kabeh. Kita kaya Allah, lamun digawe anak sing soleh, anak sing ahli ibadah, gelem nyembah ning tuan, maka kula-kula tergolong wong sing bersyukur ning Allah. Sing matak anane tunggulan, rujakan, syukuran, dalile sing Al-Qur'an apa maning kita Nabi Adam bersyukuran ketika nuju ku sing weru ngaji ne mesti weru-weru miye bae ya kesin tamping kanane wong desa kon selamatan bae jek menyugiakan ustaz karo kiai doang ku wong pelit mah mekorong memodal ora diproses bae saiki ke dodok kudu gemang di sing modal kudu ta alhamdulillah beres aja tong nagih wae. Yang kita mau orang jujur lah, kita mau orang dua juga hajat penyelir dikit utang, dikit utang tenda bayar separoh, itu mau kan utang ragat gue, sekolah, itu biar sing ceramah aja udah separoh mau bos. Terus gue mitung ulang, analah arahnya rujak walaupun yang desa, yang kampung adatnya beda-beda. Ana rujakan gawene gawe rujak karu. Halo kan ngebebek gedang kelutuk bengen mah. Siki mesejen bul-bul buah-buahan macem-macem. Dokoni buah naga. Pantas barang gede nyemprot ban. Mau nyerutuk. Dokoni susu sapi ngegerok-gerok aja. Ya zaman siki mah rujaknya rujak bul-bul arane. Diwadahi kaya lo kebukannya dokoni susu, dokoni sirup, dokoni gula, buah-buahan macam-macam. Anak apel diirisi, kastela segala macam, jeruknya segala macam. Dokoni kelengkeng, dokoni alpukat, dokoni buah naga. Dokon bagus, anak semangkanya, anak meloni terus mentiatik jadi siji. Bagaikah akan muter bengen, menjajak, muter rujakan iku. Ngegawa rujak wincukan karo godong kelutuk. Iku nih gedang kelutuk, dibebek, diparut, muter. Dokoni, sorry ku anak si ngeneiro ngewu. Menai sewu ngakune bantu sodakon dakon si bayine uripe jembar rezekine iku bengen kulite dakone prapatan ngakune dakon laris wong edan kurang setan dudu laris ngebahaya ni ojek liwat lu nyuci boleh jeruk boleh semangka dikeroki juga merona iku boleh melet ngerusut jadi fitnah maning ning bocah geger matu ku jenok. Lah kasing jagung itu cek kulitnya anak pun jadi fitnah. Ari tujuan gona kekaprahan mesilahkan, tapi lama tujuan gona akidah dakon anaknya laris itu salah paham. Itu mah adat katuran, tapi aja ngeyakinakan guna tujuan sesuai kalau akidah aja. Kadang-kadang diwincuki dokoni perapatan, diwincuki dokoni wit gede. Anak dosa kulam itu masih. Iya, lah kan di dokon, apa sih arah musikan?
sesajen kak bebuangan arane udah hajatan gitu gampang mang dakon aja udan mutak naik ilmu nek lamun hajatan dakon aja udan gancang nyekel kodok tutupana karo wakul insyaallah si kodok karo udan. Lagu ya bener tak? Woi itu mendakon udang tukang masak sibuk. Woi nyuntungin cabai ke bawah. Didakon yang tunggu di tan jembat kencang. Wong kulanya tetapkan yang kulari ke anak tukang adang arane wong wong lanang. Tukang adang gue tunggu kak aku menggore sing bunder dawa ke keluar langsung ke apa kak? Dangdang. Iya gue menggore dangdang kan kak. Dokoni sing lancip ke parane kak. Kukus. Kukusan dokon, itu dilep tefloki lemah elokan ku gawe tungku neka dari, itu ditancep-tancepakan ku anakku sadak lima elokan telu pojok kene roro tengah siji di dokon disuntukan bawang abang dokon di kemiri, di dokon di bawang putih di dokon di cabai abang dokon di tomat, serap ditancep ani gonah nyambel meditunuh ya ora papa iku bang aku ne anti udan jadi anti udan premen mang, anu jalan menitan jebakan kan cengekan cabai pedas jadi langitnya panas berarti langit itu keleh karo cengek nyambung orang bu wis bukan guna ditunuh mesilahkan tapi ngeyakinakan dari bahwa sini lak udan ku cengek awas itu bisa geser akidah aja sampai itu ya iki sing matek kalau kan didokoni ning brima ari kon ngubur bebalung ma iya tas hajatan kene gawe lubang ngkone si anu ku sampah-sampah panganku dikubur siji ngilangaken mambu kaping do ngilangaken hewan buas kena ake kanganan daging mah hewan buas pada teka kaping telu ngehindari dakon aja dirubung ejin sebab ejin ku mangane bebalung di si sepi deka cuma si ki ake bocah ngirim ning kula balung gading gonang rokok arane apakah potong jadi kita lamun ingat dalil pun jin kan nya sepi balung berarti kita dia otak enggak kita dia sepi lah dia ada otak enggak awas jadi net jocong lagi jorang tim saya gue sotong terus baik mana kok terus itu lagi jorangan terus mang Aji terus bang. Jawab mu kedeleng bi anak ide semet. Jadi kini gula-gula mau kapan tu? Jadi dikubur ujungnya tu jenak kapan yang makhluk sejen duduk. Kini jadi jokon takon anti anu ya orang bisa. Anak kawin diragu makan dia terjadi kali ni bar aja di bukan salah sini pepegatan mengkone. Ia adalah keurusan barang ini memang. Pepegatan ini bukan iri doang. Sebelah lelaki gagah, sebelah orang komen doang bukan. Terus. Woi, jadi wong pengen aja sesuri jadi anu karo si suri sing jorek duduk mengkonon sebab sing bagus orang ketuku lama dodok nih lawang jembokan dodone balik maning je lama dipikir karo akal iya mundok nih lawang mah kaya orang pati waras jadi wong ngelamar gue harus tidak ijar bener bocakan selonjor padahal tidak jadi soal sing penting aja geser akid jadi mitung ulan mulai ku ngakiatan doaku apa sing dibaca lakinya baca doa surat Yusuf ya ilqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaba inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasyamsa wal qamar wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin lagi mitung ulan usap-usap nih lakinya angkat daster dasar diangkat kaose diusap pudel rabi ne pacet puan ko itu kala Yusuf kuliah biya abadi ini roh ayat dua hada asura minimal telulas balen terus dibaca bismillahirrahmanirrahim itu kala Yusuf kuliah biya itu kala terus ko jadi rabi ne iya ko jadi ada teger ngesor semet ngesor semet selanjutnya terserah anda. Namun halal kira ini sebodoh tuh di premen apa entah. Mulai walaupun bulan sama bulan uang petang ikut telung tingkatan. Siji paling semet 6 bulan. Bukan anak bocah wadon nikah bulan siji melahirkan bulan pitu berarti masih wajar karena neng dalile paling semet uang petang 6 bulan. Paling kapra sangang bulan. Paling akeh uang petang
orang riwayat ning kitab patang tahun. Mana wadon metengi patang tahun, metengi jenggoten ada orang. Biasa bae. Iku wis tua bagus cerdas ya Bu ya. Iku wong ngomongaken wong meteng. Zaman siki men 2015 2020 menekake wis maju. Meteng gerong bulan merojol, bulan siji kawin, bulan rorok, wah. Rasanya bekan bulan ini buat cukup kawinnya ya, oh berarti ku bayi ajaib. Gerong bulan merojol, itu na'udzubillah ini, bayi ajaib. Bila aku toko pangan handphone langsung buat saya itu, sepeda tendapan lancar. Makanya ibu-ibu hati-hati bu ya di anak wadon kelejemen kawinnya akan jepus singkus yang tidak tunda-tunda urusan keselamatan mekari-kari iku mau jadi kewajiban sing wajib akan nikah kawinnya akan selesai urusan wis kawin mas sembono itu meningkono bu premen nasi biar rezekine ayo tunda-tunda bu wong wadon pula pilih sengit kita mah kawinnya akan jepus yang berus orang duwe makanan ikan kawinnya makanya apa bakal itu kayak pusing doang makanya pusing. Anak si Anu baik, bocah demen kita si Anu ke Anu. Bisa jelak orang tu, anaknya demen, bocahnya demen, gelem pada agama ni Islam, gelem satu ibadah. Rezeki Allah sing atur mengkosiki orang tua, sapa orang tu sungguh-sungguh. Gimana? Nah iya jepulak itu, anti-anti. Assalamualaikum, saya aja anaknya gue nakulak. Ada No. Orang pengen, sini mau jelas. Mondok sumur umur gapet duit karena tiba timur anak orang pengen. Ikulan ini orang demen dia senangnya ke demen. Lah makan demen ta. Emangnya warung makan lope iku. Pengen mana ta. Anaknya kelenger pengen. Kali ini akan dipusing-pusing. Iku mau domongi anaknya jebelum pun mesakat. Kalau urip payah senang urip pusing. Serayat tiga jam lah kasih yang sugi ku mesakat. Tapi kalau satu bulan mesakat izin kita dulu segala macam-macam. Bidokin yang kebok iku. Awas ibu awas bidok. Ini jepret, ini jemang aja bila-bila mantu si kemurah degaki di pucaran ini geblek kabeh, cek aja pokolong si kiai tak apa ini sendiri bila mantu ku iya mah ini nana, ini kian ini kebobel-bobel alhamdulillah iki kesi di baru melahirakan menjelang lahiran Allah karim ya pribadi sepuluh gewinin ini malam satu ketambahan antum putu malewaton gue butuh telur alhamdulillah menjelang mau ngelahirakan tuh ya Allah bunga banget lo jatuh ke anak ini sing berkuat imannya mah sing nakal membocah watunya marah-marah yang laki ngelahirakan pertama itu dijemput laki ini setan sih memang orang aja enak meragam lah ada dewekan orang manik-manik kapok tahun manik meteng dia tetangganya kapok nih ya bo. Bo, lahirakan lara buatan bu. Lara ya. Makanya bawa waktu mortal. Ini malah melakukan lakinya nakal itu barangan. Orang kata jelang di kita mertang-mertang tuna anak ada di korban di kita dewek ini. Pengen ini makan jangan sih cuma doyor. Wes, saya belum buatan toko di baju. Mau mau siapa laki juga kapa selek. Terus bu. Terus. Mau nih cilik megar, ciri-ciri om anak megar harus megar. Uslah kebentuk sama sekali. Menjaga pada uang kencang-kencang kelaminnya seksi. Nih umat dasar maning sarung maning. Membombay. Terus bu, beres lahirakan perjuangan itu yang penting. Aji kelipang saking akidah. Dongengnya mas sunat dan pada peragatan menang beda gitu. Bukan menang gue tugas itu sepegele kita di sini. Ada melorot pejam telur tu ya. Nanti siksa kita kena urut be. Kodajet begitu menjelang melahirkan taruhan nyawa. Laki-laki yang baik mendampingi istri ketika melahirkan diisi karo doa timpo singgungunan. Ampura kula rada nakal karo mertua. Ketika Arafi pula harus melahirkan anak pertama. Jadi pikir ikut terdekat ini sedikit sidang urut berian ini gue pondok penyari gue majlis sendiri gue dan masih kecamatan walang takar sekecamatan sering niki iku waktu melahirkan pertama Allah dari pulak balik kan tak menang dengan ada PKB Arafi melahirkan pulang tak ada PKB anak nanam itu waruh itu jol di metu iku ngedelang oh lang orang sesuai jadi pakan hari-hari ini masih sahadat belum banyak asyadu Allah Allah Muhammad Rasulullah diangkat iku hari-hari insya Allah sesuai harapan lakan yang kita bikin laka itu boleh diijazahin di sisi wong wadon dua J
suci lamun moko lahiran siji bayi begitu dijeleng anu sing urus sesuai jubutan ari-arine tempelakeun sing urus sesuai angkatan maning insyaallah sesuai harapan maca syahadat dulu iki ilmu ki ore ijazah maning ning mama kudu beras segala iki wis iki mah saya iki gratisakan los digo sakali ari-ari tutupaken asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kok diangkat insyaallah sesuai harapan kudu jadi merojol jadi mertua di dorong metu bae tereng ditembu. Lalu dia coba si preman jadi dibukanya lawang jendela, lawang rumah, selobong, kuyusong, kuyusong, diangkat. Dekon apa ditebut? Dekon longsong, di... Weh! Orang nyambung? Masa lawang di belakang jendong dibuka tutupnya kondisi longsong? Terende kan bang, orang bisa, bisa. Ya preman dia kutunya, jadi di posisi siren dekon lancar dari mertuaku. Di posisi pun, tipu, lasing bun-bunan, dia baca apa, tang. Lha jare kita maaf Bu, wong lairaken iku metune sing kene. Di pos sing kene anane rene bolong lambung. Kecuali sedotan sprit mbek kan. Sing mujeg ati wong iki preri ya jenenge. Bola mung di pos sing pas lelawanganane. Ing pos ho. Jarene dukun nyaut, rasane kepeselak gawahin. Bu, cuy kita harus pegel loh, nggak mungkin sumpah. Terus ya, kok lahirlah kenjal pertama bayi dia. Ternyata bayi iku atos iku lamun wis tenang angin dunia. Lamun masih neng jerok liwat gerbang, iku masih durung atos kabeh ngebentuk. Sing mata kalau ikine dawa, tangane mekeneng. Begitu jol mak ngkone beres maning, balik dalu sibari dangdani, semet, semet teh ya. Ari atos sing jerok ragat pintu gerbang. Wong kula ning ngalami jiwa nampane langsung nenem anak kula iku mbak radi lair kan nampane kabeh. Allah weruh, jelas pasti weruh, ngerti Allah pasti ngerti. Telepon kulane ceramah, tapi ketika Rabi lairaken diadepi kabeh. Endi buktine? Lahire kabeh di atas jam 12 malam. Jam kali jam 3 subuh sereng-sederenge maghrib niku wonten anak kula sing lahir sedurung maghrib. Jadi ketonggonan kabeh. Iya mencawake ku weruh. Tidak pernah jadi ngantuk tuh. Tidak pernah jadi jantungan sama otar ketemuan gitu. Gue tadi mencawaknya onin bu. Oh mekenen, mekenen. Jol bayi dikit hari-hari kari ngintin. Ana sing tali pusre ngumpulung ngegulu peti gulu. Ana sing tangan, ana sing kene tali pusre ku onin gula mah. Begitu jual metu tampani bayi pusar kan talinya masih nyambung ke kari dan durung teka dukun durung teka waktu pun kula ngetek kalian ini jempol tak sindet nong aja ngeten ditarik aja lon ampekan serok gulung serok gulung metu elok sindi anu kan karena buru-buru kelara-lara dipetok iku sing akeh masalah beroku ayo jadi bidan mepalu kita itu. Kayaknya paling laris bakal itu. Lihat aja ngedelok macam-macam dah uang itu. Bikin makanan, bikin makanan. Bu, terus. Dan elok wong lanang apa? Lah, jangan waktu pada baik kune jek. Sing dorong weruh. Lah, jangan waktu pada baik kune mekonong. Ih, belum tahu lu. Ada yang rasa serobek, rasa melon. Sing ngomong pada baik pun sing durung rasa aneh. Itu mana-mana sih duduk. Jangan sok tahu, kamu belum tahu. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Itu dah. Tanya yang sudah sering banyak. Itu saya jadi. Ada sing lebet. Ada sing botak sebelah. Di pangan mirok separuh. Terus orang tak ngomong kita mau tinggal hatinya masing-masing. Wis beres tuh ngelahir. Anak aturan agama begitu bayi metu sebelum hari-hari metu orang diadusi adan pomat waktu kuenku tempatku. Hati ku mesti kertok diadusi mereka adat telat wis huru segala-gala. Jol metu ah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan ning kuping tengen, komat sebelah kiwe. Apa kudu lanang? Lapa keterangan. Gue kudu lanang sing adzan komat, gaji dikit jadi lektor. Kadowo sing nana pe ibu tuane ta bapak tuane ta. Ya pe bibine ta sini kada dukune ta. Negane yo komat langsung. Adzan kuping tengen, komat kuping kiwe. Apik nang ora jadi si beres dikit telak kuping seluruh segala-galanya. Paham? Bojol metu kula langsung adzan komat. Ana bapaknya alhamdulillah, ana bapak tuane alhamdulillah baca. Bapaknya melu adzan silakan, tapi titip sing di dalam kuping bebayine. Ada sing di dalam lawang metu bayine. Mongkone adane ngacak. Ari ke dalam kuping jelas adzan go. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan panen tuh. Terus itu dalam lawang metu bayine. Allah. Doa Allah. Iki ne terowongan tol kebodo. Lah, ini kita sama-sama tahu lah. Gak usah disebutkan lah. Kalau nggak percaya saksikan sendirilah. Rabi Laira kan delengan au. Selaka pepantes ya. Dipoto je upah dipoto. Dok mani perapatan ku. Aja mani uang wedus lengan. Terus kita mah orang marah merono otak siran itu sing jorok. Ibu-ibu bapak-bapak sing sangat kula muliakan metu beres adzan komat baru hari-hari metu ana sing dikubur bengen dicantolaken wiwitan gede bengen ya. Oh tidak koni uyah, tidak kon aja mampu, tapi dipendem dibungkus kain putih ya itu aturan gak jadi soal karena duduk mayit di kima hari nega dulu rebagi tempat mangane bagi di kuarane hari-hari dipendem biasa. Wong kita pengen diburuk kini ada duku nego bagi dia maaf ya tidak koni duit. Oh ya wis tidak kon apa tidak kon bayi ini suge kira wis receh be lalu suge suge receh begitu jadi kemudian 500,000 sejuta tidak kon nego. Mekan gue digoreng, gue tangan nginggeng pasti ya. Nah ini makannya bagus yang sangat gue muliakan. Beres gue, baru engkau dicukur, diarani. Sedekah yang paling bagus itu si bayi kin sodakohi tergantung akeh orangnya rambutnya si bayi. Namun sing rambutnya nanti kandel dicukur, timbang 1 gram, 2 gram, berarti sodakohi seukuran emas seabotnya rambut si bayi. Lamun rambut si bayi nek ukuran 2 gram, berarti sudah kaya 2 gram. Neng kiai nek, lalu bagai ke mama. Neng kiai nek, sehingga doane sing nyukur ustad neng kampung neng mekono. Cukur marhaba aja hilang ya, tradisi budaya agama aja sampai hilang. Wong sing ana marhaba neng pondok doang dia mah, pondok rombeng, pondok sing liyane mlaku marhaba duwi pangga hebat-hebat omong be. Bahasa begitu hebat akan kuat di seluruh net. Where are you going? I'm going to school. Bolehlah. Bahasa ini kadang-kadang mengkloten. Saya jen bahasa Arab juga. Nahnu wa entum. Nahna wa entum. Eh, saya jen karun iku ma tasrifan mado. Aja nahnu gak kita ma ana. Lamun siraku anta. Itu sebetulnya nahnu. Natakan lamu bika. Wa entum. Rosa temen ngaji matan bina orang sudah poplongo. Kalian kita mencet jelek pisan. Nak sing lagu ya. Makanya bocah pondok salafiyah merombeng memacul bisa, masang bata bisa, nenandur bisa, nyawa bisa, ngoyos bisa, campur ke ruang desa, ngedoa ngeroka ke ngeriung, campur nyalaki ragam ke ruang desa, campur begitu metu sing pondok, nyampur ke ruang desa, ada orang ragu-ragu, tapi sing duduk pondok, pesejen kah, dipager muter, orang wes campur, sehingga barang metu lulus sing pondok ketelimbeng, karena orang biasa nyampur ke ruang desa, ujungnya ngajar gati, gawe tempat orang bisa dodok ning perabatannya keligitan iku ning daerah bulan asale sing pegedang tapi orangnya pegedangan orang ya ya wong kene mondok ora sekolah ora jenge tau tu ampun aja orang nah tu dilai men gobes kok dinai aran sing bagus arane ajaran is
Islam pengen jadi anak soleh, kupi perjuangannya berat, dilatih arang itu kan takon ning kiai aja sekesedek. Wong sing mesti diturus sejen je, dilatih nama-nama bayi yang baik, handphone Google. Okay. Oh kalau perempuan namanya Anu, laki-laki nama lahirnya Anu, wis rusak takon ning kiai arane bahasa Arab. Kumo konon ku. Sinten arane senajan sing Quran getukan takon. Dicukur bayi nek kan sampe janake tenang kiai sing Quran langsung nikmah. Saparane jahanam. Ya memang bener jahanam ku arane Quran itu tapi kan aran neraka itu. Kira ku Quran aran wong. Paham? Tukang takon ning ki ya ini ustaz di kampung ya ustaz jalan aran ku kula sering disuni kon ku ngejaluk aran ku ya ini jalan aran di anak di anu satu di tarane anu ibune sapa oh tak yang dibanggang amat upamane bapane upamane Badrudin ibune upamane Halimah sinten ya kang aja sing bagus lanang tuh ada dikene lanang jare kula oh lanang pedete sapa ya Ahmad Rofi Udin kang ngangkatin agama mungkin nona berarti juga ngeloyong udah kalau saya ketewu nyukur yang mana atau sewu kan itu sakit ke dalam gue nyukur ngas uang itu masih matang apa maksud pula iki aja elokan ninggalakan ulama itu kan tak koning kiai udah pun aja salah uang enten di bocah ku arahnya itu sekeset itu jadi bahasa Arab itu salah itu arahnya ana sing arane aran neraka dibandingkan ana kedengeran kuning tipe ku arane setan itu aran iblis itu ngomong tapi kan orang ngerti lah ya sendak bae lah sing penting didandani ya ngan aja sekesedih maning metune gelis disuruh si brosot si kentek ya si aneh ini arane bagus-bagus dipindah-pindah kayak zaman si kia komo sapa kiai-kiai ke aran asli menjarang sumuruh dari bulan dua harus pokoknya kita aran asli Haji Munawar Halili celukan cilik Haji Wawang karena ciliknya celuk Haji Wawang orang tunggu gelar-gelar apa-apa salah itu mah aran hewan dia guna kiai sih gimana apa macam-macam gak usah tersebut bukan direkam lah direkam kone pit ngasangkan emang iri itu perpali jadi lagi ngomong akan buang ya sama apa yuan kita bos karena kita memurah meriah harus bandrol sekasetnya bega mesti cap nuhun kadang-kadang alhamdulillah. Beres gede baru ngetek ning sunat. Bagus ya sunatan iku umur 7 dina. Ana dinai aran dari akekah anak wadon wedhus siji, anak lanang wedhus loro. Loro sembele akekah arene walimatul akikah. Dok dina. Wong-wong anak-anak mebu 7 dina ku langsung sunat bocah lanang. Ternyata pertumbuhane sejen. Lah awe tepri di tebangi pertama mah wibroho iku gedenge dhe lahir iku. Iku disunat 17 tahun. Oh, 17 tahun ana sing sunat arep kawin. Arep kawin beken sunat lah yo kok kapak iku mah bos. Kudune sembarang umur pitung dina pitung dina disunat. Kuwi pertumbuhan sejen brohol, kerajaan lah sekilan melah. Halo. 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 Paham? Kula itu dikandung ibu kula di Mekah. Berangkat di Mekah, lunga haji ibu kula. Meteng kula umur 5 bulan pengen ngomong meteng awet bisa lunga haji di tahun 74. Sekian bulan nih, karena 8 bulanan mantuk lahir di Indonesia. Kebetulan kula lahir di Indonesia. Haji berangkat bulan Sapar mulut melahirkan kula. Di mata pendidikannya kalau ngomong ibu pun kita premisi doanya mau nekok kita sedikit pulang balik di Mekah oh begini kita dengan doa lagi secara matang di Mekah tak doakan yang depan Ka'bah menolak anak kita ini ada sebesar doang di Mekah oh keturutan di doakan makanya doa orang matang kok dijawab ya barang-barang mereka kan bener karena mau di matang di Arab dari Indonesia separuh Arab separuh Indonesia mudah yang duhur Indonesia rata ngesor Arab-Arab terus terakhir baru kemudian wis dinai aran sing bagus akekah wis disunat wis tugas wong tua durung peragat endi ngajari ilmu agama di pesekolahaken di pondokaken paling banter bu bu ya. Hei bu ya. Terlebih kecil iku sedurunge mancing es
SD umur 7 tahun wis bisa baca Quran. Wis bisa baca Quran, wis bisa baca ejaan-ejaan alfabet ABCD. Jadi panjing sekolahan itu orang pelampang pelompong orang bubuh. Lah sampai 7 tahun udah bisa baca Quran, bapak ibunya tungkul apa maunya? Begitu wis bisa ngomong kewurukana anak itu alif b t c j h k a ejaan. Diwuruki maning sahadat, wuruki selawat Nabi, Nabi kita, Nabi Muhammad sejarah yang ditulisakan, diomongakan. Jadi beri nyosor itu, cangkem embok iki, si anak agama nikmah, sing diomong Al-Quran. Beri nyusu, salatullah, salamullah. Beri nyosor bari ngayun, baca dikir. Subhanallah, walhamdulillah. Karena mboknya anak agama nih. Hari mboknya sekesedebe masal ayu doang, mamaat. Wok ayu barekayasa sisi begampang. Pesek bisa bangir, bisa. Irang jadi putih, bisa. Tapi yang susah pendidikan agama ning wong wadon, maka penting anak wadon aja dididik kon dilatih duit ngenakaken lakine doang. Sepi. Sepi wong rumah kan. Wong wadon menyosoni ngelairaken ngedidik anakku. Sing lahir rezeki anak. Wong lanang sing cerdas wadon sing blokot. Belemah. Dibati. Loyang iso pulang balik sore. Rapi ini mau bagang rujak ke topi kacamata ireng. Dududud. Ini jemput. Alhamdulillah. Kudu ora aweh sebodoh hak masing-masing, tapi tolong aja kebablasan. Aja nganggep wadon bisa ganti duit lagi ngeremehkan laki iku nyasarin agama aja lo iku laki dimarin kerapatan kita langsung jemput morang kan kacok setengah jam gorak balik 10 menit kacok doang batu pada balik beti turun lakinya tetap duduk sedih agonong wih bocor banget ya ada sampai lah ke rumah sakit ini rabi ngecek ujaran nangin kayak gua pada balik terbit sauma sama retek ke motor ya maklum ada pekerjaan sablak ini loh betul satu kok ada sih betul pun rabi nih kayak gitu tuh wih dimarahin bapak ini berapa karena kayak uang orang rumah sadar gitu ya kok kerabi besok kita itu sing dinggok kok ibarat muri kita sing bayar celana nih kok kita itu merok ke fritas beting batin duit kita motor si tumbang enak rak layang layang oh ini sing payah tiap bulan tak potong aduh dia rasanya enak-enak laki menang. Iya sih dia ngomong-ngomong ya kayak uang aduh ngelempur hilang jimat. Ini ngomong besira gue judas sablak menang gitu ya. Pada ngomong, ngomong oleh kita BKB sira apa yang anak papa tulis apa itu. Kita ada orang-orang depan sih, ada tolong. Tuh terus. Sebenarnya ya doakan Kang Didi selamat dunia akhirat, amin. Dodok nih kini sekabe dunia akhirat selamat, amin. Kali Allah angkat penyakit, Allah hilangkan sokabe halik, doa nih Kiai Jam Suri, doa nih sekabe kesepuhan, menawa lingkungan masyarakat Pabuaran pada umume khususnya lingkungan Pagedangan Kien Allah jaga aja sampai kenang penyakit sing lagi rame zaman saiki sekabe sehat selamat alhamdulillah Bapak Lurah menawi barokah RW ne barokah sekabe menawi dine barokah aja elok pepiluan berita ning media sosial durung tentu bener aja lo dioper ning wong sejen lamun fitnah anda menyebarkan berita hoak ana undang-undangnya bakal ditangkap undang-undang ITE menyebarkan berita bohong orang ngaku menang wis weh di Omicron ini jare kayasa mau aja corona sehingga di mamangnya Omicron om aja pepiluan. Engkau ni maksudnya saya je di kudu Omicron, engkau ni Politron, terakhir di kudu ni di sinetron.
aja pepuluan. Ujungnya dia mercon, berarti dia ponak dan beledogan. Aja lokan pepuluan. Wis aja milu-milu ngomong, lamun orang mengerti, tetapi ngkone jadi pinah. Nah, untuk gila ini, wis buka handphone berceramah. Buka handphone mah, ngelati berceramah Haji Munawar, telepon. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa yang kita olimpik di sini YouTube, bos. Daripada nyetan semua pogo-pogo mah buka Haji Munawar apa dia nama channel PASS Ali Munawar konten like subscribe kita ya, nyolek gaji pak kali sebulan pira kon ada youtuber ya ngarang ini dukung kiai penyumbang orang sudah pulang pulang di alat telewe setelah ini hadan Allah iya kumajmain mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.